Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Seperti biasa malam ini mau mengungkap batu Krishna di daerah di negara India. Namanya batu Krishna. Katanya batu itu di tempat dataran yang miring curam, tapi batunya nggak ngeglinding ke bawah. Itu menurut cerita. Itu katanya batunya tuh kondisi di tempat yang dataran miring, tapi batu di sini tapi nggak ngeglinding gitu loh. Lalu menurut ilmiah, ya, pakar ilmiah, orang-orang yang punya profesor, apa punya gelar profesor, doktor lah, apa itu bahasanya, berarti lawan gravitasi bumi. Nggak tahu, saya juga nggak ngerti gravitasi yang namanya apa, warnanya apa, saya juga nggak ngerti gitu loh. Lah, malam ini mau diungkap batu tersebut, kenapa disebut sebagai batu Krishna, ada keterkaitan apa dengan dewa Krishna sampai disebut-sebut di negara India itu namanya batu Krishna. Dan pesanku seperti biasa, senang ditonton, tidak senang tidak usah ditonton, itu aja ya. Karena di channel Cahaya Nusantara memberikan tayangan bukan untuk mencari pujian ataupun sanjungan ataupun gila hormat, tidak. Tujuannya lagi berbagi pengetahuan, berbagi wawasan, berbagi pemahaman, berbagi ilmu. Tujuanku seperti itu. Saya tegaskan, bukan ilmu yang untuk ngobatin orang sakit, bukan ilmu yang buat ngobatin orang kesurupan. Salah satunya mengarahkan, memberikan pengetahuan salah satu pihak, apa salah satu tentang sunnah rasul, ya, berzikir itu sebagian ilmu. Sebelum bepergian sebagian ilmu, cuman itu jalurnya ilmu agama, ilmu syariat. Kalau yang perihal untuk bisa ini bisa itu namanya peringkat ajian. Ya, makanya orang yang pada datang cukup ngilang. Jadi biar paham saya jelasin di sini. Nah, dan di sini di channel saya Nusantara bukan hanya mengandalkan penjelasan ataupun penyampaian dari mediator, karena mediator itu ditempati dari lokasi yang lagi diungkap bentuk apa makhluk, terutama dari kalangan jin ataupun setan ataupun iblis. Apalagi kalau dengan bahasa iblis, iblis ahli Al-Qur'an. Iblis juga jago kata-kata, iblis juga ahli sejarah. Makanya jangan mudah terkecoh ya. Kalau menonton tayangan video di channel saya Nusantara itu usahakan sampai akhir. Karena di akhir video itu ada penjelasan dari saya langsung. Itu. Saksikan. Bagi seluruh yang berpuni yang disebut-sebut di batu Krishna di negara India, hadirlah, masuklah beliau adanya, masuk. Masuk total dengan seluruh kemampuanmu bentuk rupa. Kalian aku hadirkan dengan caraku, terima apa tidak, dari jauh negeri India. Terima Prabu. Kalian sudah mengenalku? Iya. Sedang kita baru berjumpa sekarang. Kenapa mengenal dari segi apa? Tidak sembarangan yang bisa mengambil diriku. Apakah terserah. Prabu lupa dengan kami? Terserah dengan kalian. Ada cerita di luar negeri sana, negaranya negara India, ada bola batu bulat yang menempat di kondisi dataran miring, tapi batu itu nggak gelinding ke bawah sampai sekarang. Bahkan masyarakat sekitar
Di negara itu pun meyakini itu adalah sebutan batu Krishna. Ada keterkaitankah batu itu dengan basuh dewa Krishna? Benar, Prabu. Ada keterkaitan? Iya. Terus yang bikin batu itu tidak sampai gelinding ke bawah itu pindah posisi karena apa itu? Dahulu kala ya, batu itu akan menimpa warga. Lalu junjungan kami ya menahannya. Makanya masyarakat pun meyakini itu adalah batu Krishna, begitu? Iya. Ada cerita di luar sana pula, katanya itu awal mulanya itu bukan batu, tapi mentega yang padarnya mengeras karena proses waktu maka menjadi batu. Itu menurut cerita. Benar apa tidak? Tidak benar, Prabu. Benar? Tidak benar. Tidak benar? Iya. Ya sudah. Ya sudah, cukup. Nanti biar aku sendiri menjelaskan. Kalian baik, tinggalkan pada ini. Iya. Kembalilah ke asalmu. Terima kasih, Prabu. Silakan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perihal mengungkap batu di negara India yang disebut-sebut batu Krishna, ya. Kenapa disebut batu Krishna? Ya, memang benar itu ada keterkaitan dengan dewa Krishna, basu dewa Krishna. Tapi keterkaitan itu waktu Krishna masih kanak-kanak. Karena di masa lampaunya Krishna itu memang memiliki kemampuan yang super. Bisa memindahkan benda seberat apapun. Jangankan cuma digelindingin, dipindahkan. Itu memang mainannya Krishna waktu masa kecilnya. Dan waktu mengembala sapi. Itu jadi buat mainan kayak buat bola. Kalau perihal penjelasan dari saya, itu bukan karena gravitasi, memang ada daya rekat dan sekaligus ada bekas telapak tangannya Krishna tersebut yang memang tujuannya tidak lain karena waktu itu rame-rame sama teman-temannya, siapa yang bisa menggeser batu itu, gitu loh. Tapi ada permainan, memang ada bekas telapak tangannya Krishna yang nempel ke bumi tersebut, jadi saling merekat. Itu yang saya lihat. Benar, itu ada keterkaitan dengan kaitan dewa Krishna atau ya dawa ataupun basuh dewa Krishna. Benar batu tersebut. Itu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu santara, salam satu dunia. Takbir. Allahu Akbar.